Entertainment yang akan menyajikan kabar-kabar terbaru dan teraktual. Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate tentang Krindi Lampu Konsina. Artis berdarah Ambon dan Sunda yang tengah naik daun ini juga dikenal sebagai presenter, model, penyanyi, pengusaha, dan aktivis. Ia memulai karirnya di dunia hiburan dengan tampil dalam acara televisi berjudul Koki Cilik. Namanya kian melejit setelah membintangi sinetron ganteng-ganteng Serigala. Dan inilah beberapa web series dan sinetron yang Krindi Lampu Konsina bintangi. I Love You Cindy. Selain Krindi Lampu Konsina, web series yang diproduksi oleh MPP Entertainment juga dibintangi oleh Jordi Pranata. Bercerita tentang persahabatan, web series ini mengajarkan kita bagaimana mengambil keputusan saat dihadapkan dengan suatu permasalahan. Selain membintangi I Love You Cindy, Krindi Lampu Konsina juga membintangi film My Lecture My Best Friend. Dalam web series yang diproduksi oleh MD Entertainment, Krindi Lampu Konsina beradu akting dengan Reza Rahadian. Tayang pada Desember 2020 lalu dengan 8 episode. My Lecture My Husband bercerita tentang Inggit, seorang mahasiswi yang sensi dengan seorang dosen muda dan galak di kampusnya. Tak disangka, dosen tersebut malah menjadi suaminya di masa depan. Selain itu, Krindi Lampu Konsina juga membintangi film yang berjudul Ustadz Milenial. Ustadz Milenial yang disutradarai oleh Hustu Saputra menampilkan Arbani Yasis, Krindi Lampu Konsina, dan Yoriko Angelin sebagai pemeran utama. Mengambil latar tempat di Yogyakarta, web series ini bercerita tentang Ahmad, seorang pendakwa muda yang dihadapkan dilema ketika mendapat beasiswa ke Kairo. Tetapi ayahnya sedang sakit dan bisnis keluarganya juga tidak stabil. Krindi Lampu Konsina juga membintangi film Monyet Cantik. Monyet Cantik 2 yang tayang pada 2013 lalu dibintangi oleh Kimberly Reidy, Krindi Lampu Konsina, Chris Lauren, dan Junior Lim. Sama seperti musim pertamanya, sinetron ini bercerita tentang seorang gadis sombong yang berubah menjadi monyet ketika dirinya marah. Agar bisa menjadi manusia, monyet cantik harus melakukan kebaikan. Sedangkan, jika ia ingin menjadi manusia seutuhnya, monyet cantik tersebut harus menemukan cinta sejati. Krindi Lampu Konsina membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala.
Jantung-jantung serigala atau yang lebih dikenal dengan sebutan GGS menjadi sinetron paling populer pada tahun 2015. Sinetron yang dibintangi oleh Jessica Mila, Kevin Julio, Ricky Harun, Prilly Latuconsina, Aliando Syarif, dan sederet artis lainnya bercerita tentang bangsa vampir yang mengincar darah suci. Darah suci itu berada dalam tubuh seorang gadis yang bernama Naila, yang kemudian dicintai oleh Titan, si vampir. Pertarungan sengit mulai terjadi ketika Galang, teman dekat Naila, berubah menjadi manusia serigala.